Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Kali ini saya mau unboxing. Ini paketan baru datang ya. Barusan langsung saya unboxing nih. Saya mau ngasih tahu ini gunting pruning ya. Gunting pruning ini saya beli di Shopee ya dengan harga 65.000. Mereknya Kapushi ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba buka ya. Nah, ini dia teman-teman. Dengan 65.000 saya mendapatkan satu unit gunting dan satu cadangan per ya di sini. Ini mereknya Kapushi. Sekarang kita coba buka ya, teman-teman. Nah. Guntingnya sangat enteng sekali. Oke. Yang pertama kita mulai dari build quality-nya ya. Ini dari gagang, ini terbuat dari seperti coran ya. Sangat keras. Enteng, pas di genggaman. Dengan lekukan yang sangat presisi ya, sangat pas dengan genggaman tangan seperti ini. Nah, kemudian ini tersedia baut. Terus di sini ada pengunci. Ini ada mur ya. Ini kita buka penguncinya. Nah, seperti ini saja. Bagus sekali ini, teman-teman. Sangat kokoh ya. Sangat enak sekali. Lalu ini di sini pernya. Ini cadangannya. Ini sangat cocok cocok sekali ya buat kalian yang hobi berkebun ya. Ini seperti coran gitu, seperti keramik. Nah, di sini ada tulisannya nih. Made in Japan nih, bisa dilihat teman-teman. Nah, Made in Japan. Ini Kapushi, ini tipenya ya. K8618. Oke. Sekarang kita tes menggunakan kardus terlebih dahulu ya. Oke, kita tes ketajamannya. Nah, ini karena ini baru, ini sangat tajam sekali ya teman-teman. Tuh. Nanti kita tes menggunakan ranting-ranting pohon ya teman-teman. Pokoknya buat kalian yang mau membeli gunting pruning, coba untuk membeli gunting ini nih, sangat 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 recommended buat kalian ya. Ya seperti ini untuk kardus, nanti kita aplikasikan ke batang-batang atau ranting-ranting pohon ya teman-teman. Oke guys, sekarang kita aplikasikan ke pohon terong ini ya. Ini ada terong yang agak-agak layu, kita potong aja ya.
Senin. Oh. Ini ketajaman gunting perunnya. Wah, mantap. Sekali gunting langsung tumbang. Sekarang kita coba dengan yang lebih besar. Nah, di sini ada pohon mangga nih. Nah, ranting-ranting ini nih. Coba kita gunting ya. Sini. Mudah sekali ya, guys. Oh. Ini yang gede nih, sekelingking. Masih kita coba. Oke. Mudah sekali ini, guys. Udah. Potong semuanya. Oke, udah botak ya. Nah, jadi intinya ini gunting sangat recommended banget buat kalian ya yang hobi berkebun. Jadi cobalah untuk menggunakan gunting ini. Ini mantap sekali. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.